Gajah Linda alias Nyi Larasantang LC, putra dari Mama Amasoma. Kepadanya kami persilahkan. Lekin fokota belpo mustawal ir sada walam aku muskia rusda Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun ilalang, yang jawab salam mudah-mudahan kabayar hutang. Amin. Sekali deh ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tah kaciri pisan anu jawabna bedas berarti eta nu gede. Tangani wae sora ibu sora. Alhamdulillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahul qawli amma ba'd. Yang saya muliakan para alim ulama, para ajengan, para asatid wal asatidat, khususil khusus Kiai Haji Hendra, khususil khusus para habaib, para ajengan nu aya di tempat, tak lupa kepada seluruh aliansi amuk, aliansi membalik Karawang, mudah-mudahan beliau semua Allah angkat derajatnya, Allah berikan kesehatan, Allah mudahkan dalam urusan dunia dan akhiratnya, amin ya Allah ya Rabbal. Tak lupa kepada aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, dari atasan maupun bawahan. Di dia ya Bapak Lurah ya. Mana? Ada pengganteng mah benar. Sih. Ya mudah-mudahan Bapak Lurah sing dijantenkeun pemimpin anu adil. Amin ya Allah ya Rabbal. Tak lupa kepada semua hadirin ibu-ibu, bapak-bapak, kaula muda, perempuan, laki-laki, nini-nini, aki-aki, anu berbahagia. Mudah-mudahan ku Allah dimuliakan. Amin ya Allah ya Rabbal. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat sinar salam semoga tercurah terlimpah kepada Nabi Yuna wa Maulana Muhammad. Muhammad. Ibu, sorangan. Ibu, bapak, punten ieu mah punten ya. Suara abdi teh rada mindeng. Wios, batuk saeutik wios. Bener? Hajin serak-serak basah, okos rosa. Isuku ge agak ngantuk teh henteu di pere bangku deui. Jadi pere bangku keur leuleus teh di pere bangku. Ya. Ngageter. Nah, aini jauh-jauh datang ke sini tambak sumur. Menggunakan pesawat, aini dari Malaysia. Nih Ibu tahu Malaysia? Pini-pini Ibu tahu? Nah, aini kampung aini dekat dengan Upin Ipin. Kalau Upin Ipin nih kampungnya tuh pohon rambutan, kalau ini kampung Rawa Pulo City. Ibu tahu kampung Rawa Pulo City? Nah situlah rumah ai ya. Paham Ibu?
karena ini bertetangga lah mau pini-pini ai bertetangga. Sebab ai sini tak akan lama-lama menyampaikan, tak akan lama-lama, akan berbicara singkat, padat, melekat, yang penting pulang bawa hese. Ngomong yang ahlu barakat mah singkat, padat, yang penting pulang bawa ilmu nu manfaat. Soalnya naon moal lami-lami kedap subuh, Linda harus sudah ada di bandara. Eik naon yang Linda ya di bandara? Eik nempok kapal. Lain ibu, eik diundang Linda badai ke Malaysia, doakan ya ibunya. Mohon, serius banget ibu, padahal mau undang-undang ke Malaysia lagi. Nah, di sini Linda akan menyampaikan tentang cinta. Yalah, ini para pemuda nih. Tentang cinta, cinta teh naon sih cinta? Yuk, waktunya pusing dibom kedeng. Ulah lila-lila jina. Cinta itu sesuatu anu tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan, bergetar di dalam dada. Betul? Akos pemuda, kak pemudi, ketika bertemu ayat chemistry nyetrum, deg-deg, 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 gitu. Nah, begitu juga orang kudu menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru mulia Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun pernah menyampaikan kepada kita para muridnya untuk mencari sebab-sebab yang menjadikan kita cinta kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu faktor menjadi penyebab kita cinta kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu al-jamal. Makcik pakcik ni tahu arti al-jamal? Makcik pakcik tahu? Ngarin te makcik pakcik te naon? Naon? Makcik pakcik, ibu bapak. Ih, bahasa Malaysia itu tu ai cakap bahasa Malaysia. Ya. Makcik pakcik, al-jamal itu tu keindahan. Keindahan. Karena fitrah manusia sejatinya resep anu kak resep anu kak anu kaya apa anu kasep anu kaya cina ari anu kasep mendingan kaya apa kasep pusti dua-duanya. Karena fitrah manusia sejatinya resep kanu keindahan, resep nempo jelema anu kasep. Betul? Coba orang namun ningali artis, artis Korea, opah-opah Korea, enggak, opah-opah Korea sarang hiu ya, enggak, pokoknya manggus, oh falling in love with you gitu ya. Ningali tuh aliansi-aliansi muda masih ayo jomblo ente? Ayah cina, alhamdulillah. Engke kedap bisa diobrol. Alhamdulillah ya ge akar mencat. Ngan hampura satu acana. Bisi ya mah ayah aliansi amuk anu lain pada daftar. Kehela ieu mah ngan narimana anu masih pamuda, perjaka, tampan, rupawan, siga Syahrul Khan. Aki-aki mah teu nerima embung ieu mah. Nya. Pokona mah beusi aya anu rek daftar, aki-aki mah moal ditarim. Anu ditarimana pemut. Anu gagah siga Syahrul. Ke bisa diobrolkeun geudeung. Kan tadi ge Linda minhatul maula RC.
lagi cari Jo. Dadah gitu. Sip. Jadi faktor, salah satu faktor penyebab kita mencintai Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keindahan al-jamal. Dengan mengingat wajahnya beliau, indahnya wajahnya beliau, akan menumbuhkan benih-benih cinta kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu faktor yang menyebabkan kita mencintai Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Ada pantun sebelum selesai? Nanti bilang cakep ya. Cakepnya pantun apa saya, Bu? Is ibu. Cakepnya pantun apa saya, Bapak? Iya nanya. Iya batur mah pantun anu cakepna apa? Linda. Masya. Oh. Buah kesemek buah ceri. Linda cantik pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.